Kenapa? Karena mereka melihat bahwa perlakuan terhadap binatang ini sudah agak ekstrim ya. Dan seluruh industri peternakan ini kalau dikumpulkan di seluruh dunia ini, sumbangsih terhadap gas rumah kaca itu ternyata lebih besar dari total seluruh industri dan transportasi kita gabungkan. Pernah kita lewatin jalan penjagalan babi itu, kan ada babi-babi lewat yang dicambuk, kan ada yang pakai tusuk lagi loh sambil jalan itu. Nah, dia kasian banget, dia kalau lewat jalan sana itu dia amitofo, karena babi-babi itu kan mau dijagal, disembelih untuk dikonsumsi. Dan teman-temanmu di sekolah, kamu ada ajak PG nggak? Dan mamanya bilang, kamu masih kecil nggak boleh makan vegetarian. Oh. Kan binatang ada keluarga kan, kalau anaknya dipotong ayah ibunya kan cari dia juga anaknya, jadi kasihan gitu, kasihan kan pernah di kalian pernah lihat videonya sefu yang suruh kita lihat tiba-tiba pikirkan mau makan VG jadinya setiap hari makan VG ikut mami. Aku ada paspor VG bagi-bagi teman-teman, jadi aku bilang setiap hari dibintangin kalau makan PG. Yang bervegetarian atau mengambil paspor PG. Oke, thank you. Mau mengajak teman untuk bervegetarian karena bisa melindungi bumi, menjaga kesehatan, melindungi hewan-hewan.